Oke, sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Ini bentuk kamar mandinya. Jadi ininya tinggal didorong aja. Gitu. Nah, ini kamar mandi. Kita tutup dulu. Ini kamar mandinya nggak pakai kunci, cuma dengan aja tuh. Digeser-geser. Ya. Nah, kesini. Jadi ada view kamar mandinya tuh ada view. Viewnya langsung ke itu tuh. Apa itu? Kan ke sebelah sana tol tuh, itu pintu tol yang sana. Ini bundaran. Dekat bundaran ini tuh ada hotel Novotel ya ini. Nah, ini view dari kamar mandi. Ini kamar mandinya, toiletnya, toilet duduk, flush. Terus di sini wastafel seperti biasa. Dikasih perlengkapan mandi juga seperti shower cap, sanitary pad, korek kuping, cukuran jenggot. Ini apa? Sisir. Pasta gigi dan sikat gigi. Ini ada sabun cuci tangan. Wastafelnya udah pakai air panas sama air dingin. Jadi bisa air hangat. Ya, enak gitu. Sama ada hair dryer. Pengering rambut sudah tersedia. Ya, terus untuk handuknya ada di bawahnya. Kita dapat 2 handuk, 1 2. Kamar mandinya bersih, wangi. Sama ini kaca besar. Ini kamar mandinya lebih terang sih karena ada view-nya ke jalan. Ya, terus oh ya, ini tempat mandinya tuh jadi ada rain shower atau pancuran air gitu sama shower. Jadi kita bisa pilih ini shower. Dan ini pancuran rain shower. Nah, disediain juga ada sampo, udah ada sampo sama sabun. Nah, di sini sampo sabun udah dikasih. Ini oh iya, ini juga air panas, air dingin. Jadi kita bisa mandi air panas ke sini, air dingin, air hangat. Ini ada naro nih bagus nih, ada taruhan buat kita bawa perlengkapan mandi seperti cuci muka atau sampo kita bawa sendiri gitu ya. Jadi enak buat taro-naro di sini nih. Penting. Kadang kan ada yang nggak ada giniannya ya. Ini bagus. Jadi ini dindingnya kaca. Pintunya dari kaca juga. Oke deh. Kamar mandinya cukup luas. Oh, sebentar ada yang datang.